Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walaupun ya wasyada wasolagi nama bat, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam untuk junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pada sore hari ini sesuai dengan permintaan pemirsa untuk memperkenalkan personil-personil dari saya channel pemain dan kru kita berkumpul di Kampung Semar di Ngaringan, guys. Halo sahabat-sahabat saya channel. Halo. Halo. Hey. Karena saya channel ini bermarkas di Desa Trowolu, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Grobogan Purwodadi. Tepatnya di depan pasar Trowolu. Langsung saja untuk yang pertama kali kita akan mengulas berdirinya saya channel, dan itu yang lebih tahu Pak Sutradara. Monggo Pak Sutradara. Oke sahabat saya channel mulai bergabung dengan YouTube sejak 23 Oktober 2019. Jadi awal terbentuknya itu dari gagasan pertama kita bertiga ya Bang ya. Saya Bang Naim dan Angga sedikit yang sekarang di Semarang. Kemudian kita membuat film pertama kali. Film itu judulnya Kurang Piknik. Ya, film pertama ya. Itu Romli sudah ikut. Sebenarnya itu kontennya pertama itu bukan film, guys. Nyanyi-nyanyi. Cover. Cover lagu. Iya. Karena anu tidak laku. Studionya tutup. Akhirnya ditutup ya guys, yang mengcover lagu. Kok bisa guys? Kalian tahu lah siapa penyanyi di sektor ini. Bang Naim. Sebenarnya itu albumnya itu anu meledak. Ya karena meledak itu akhirnya kocar ngatir rusak. Oke lanjutkan lagi. Untuk film pertama itu ya Kurang Piknik itu dimainkan ini Eni sama Romli dan Bang Naim bertiga ya Bang ya, bertiga dah Romli ya, bertiga. Kemudian akhirnya, untuk pertama kali Mbak Eka ikut Mbak Eka ikut itu di gagal panen kentang ya. Ya, karena dia itu panennya gagal pertama kali terus panen. Seiring berjalannya waktu, kemudian ada Budi Bodon ini ikut bergabung di saya channel. Bubuk gawang lor, bubuk bawang. Iya bang. Si jelas sih, aku malu nganu lor. Pas ane adikan kiri wi lo, ya aku malu terus. Seng apa? Enggak, preman ketipan sial toh pon. Iya. Pas kamu ketipan sial. Pas bersama Pak Fuad ya. Pak Fuad. Halo Pak Fuad. Pak Fuad halo. Halo. Gue sih bagiannya Pak Fuad, gue enak-enak. Untuk biar pemirsa nggak penasaran, kita kenalkan dulu pemain-pemain kita. Ini yang Budi Wes. Kita sendiri ya. Bapak sutradara. Kalian sudah tahu kan? Bapak sutradara belum tahu. Di balik layar, guys. Di balik layar aja. Bukan tukang paket nih kita. Negara bisa kadang-kadang bintang tamu. Film EDW di bintang tamu. Dia. Kata-kata bintang tamu ini. Bayarannya ora sithik lho, Mas. Special guest. Special guest. Saya sendiri Sandi.
Sandi N kalau di Facebooknya Sandi Nugraha. Saya sebagai di balik layar saja, jadi kameramen plus ngatur-ngatur. Ya, kadang-kadang juga muncul. Kadang-kadang juga muncul cuma ada beberapa film itu. Nah, terus kadang edit juga kalau pas agak sedikit sibuk, saya ganti edit. Pokoknya dia itu kalau ngatur kru, wah, saya aku jempol. Anu, lur. Tapi kalau ngatur ini loh, istrinya itu loh, nggak tahu saya. Kepang ngatur pemain, guys, kadang ngatur bujuk. Bujuknya sing Dita. Saya kenalkan ini istri saya. Duk, sing Dita. Gas kuning, gas kuning. Daku-daku, Bang. Yang berperan sebagai istrinya Bang Naim. Ya, berperan sebagai istrinya Bang Naim. Itu aslinya bujuku aslinya. Aslinya ya. Asli loh. Buku nikahnya ono, buku nikahnya ono. Aku jadi buku nikah di lagi. Loro berarti buku nikahku. Di silahno lur, di silahno selama syuting. Nyileh lah wilo, nyentok orang itu lur. Kenapa aku senyoteng ini? Diawasi terus. Nah, aku sah. Dia termasuk suami yang baik hati. Dia mau meminjamkan istrinya kepada temannya. Setia kawan. Asli Trowolu. Jadi domisilinya di Trowolu. Trowolu, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Grobogannya Porodedi, bukan Grobogan lain. Baik, kalau yang sebelah kiri, yang sebelahnya lagi. Halo Lor. Ya ini saya, kami dia. Saya rumahnya jauh sendiri dari semua ini kru-kru ini. Rumah saya aslinya Ngawen, Kabupaten Blora. Di sini saya berperan sebagai wong galak. Ke tempatnya Mbak Ika Widya. Itu loh lor yang selalu tampil antagonis di saya channel. Kesibukannya apa Mbak? Kesibukannya ya ini dodol katok kolor. Tetel kado olor yang pasar lur. Sampean tampil antagonis bojo galak anu kuwi asli apa yo acting tok, Mbak? Sebenarnya yo acting tok, Mas. Nama Facebook-nya? Nama Facebook-nya Ika Widya, TikTok-nya Ika Widya, Instagram-nya Ika Widya. Jangan koyo artis iki barang follow. Itu dari saya. Sekarang giliran BNI memperkenalkan. Halo. Halo. Halo juga. Nama saya Eni Yuliati, tapi kalau di Facebook Eni ne Sandi. Wah, supaya jelas kalau miliknya Mas Sandi. Oh, Eniku gitu. Iya, iyalah. Iya, iyalah. Profesinya juga seperti Mbak Ika. Seperti Mbak Ika jualan baju di pasar. Sing jenenge Mbak Eni Yuliati. Tidak masalah. Ini aktivitas saya setiap hari ya. Jualan baju di pasar Trowolu dan Gudem. Kalau pagi, kalau siang sih di rumah jualan es, gorengan, tiktokan. Juga tiktokan. Tinggal di Trowolu juga sama seperti teman-teman. Terus apalagi? Nama FB-nya? Nama FB-nya sudah tadi deh. TikTok. TikToknya Instagram. Ada Enine Sandi IG-nya dan TikTok-nya Enine Sandi atau Eni Yuliati 06. Di follow ya. Terus ngono ta. Untuk selanjutnya silakan Bang Romli, Bang Romli. Mas Rompel ini lah. Assalamualaikum lur, saudara-saudaraku sekalian. Ya, alhamdulillah. Ini saya nama saya Muhammad Romli Yahya. Alim tenan iki. Asli darah Trowolu Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Purwodadi. Oh, ya, ya, ya. Dan ya, kegiatan ya. Saya sehari-hari. Ya, apa? Mama. Ya, saya adalah suami yang sangat berbakti kepada istrinya. Karena saya mau memomong anak saya yang kecil itu. Tapi bukan saya istrinya loh ya. Saya cuma istri di film saja. Kamu kan bajakan. Istri pinjaman lah. Karena
istri saya ya mempunyai pekerjaan wanita yang karir sangat mulia yang ya, bisa dinamakan karir. Wanita karir dan punya kegiatan yang lain. Saya suka musik dan hobi saya juga musik juga, dan alhamdulillah ya sedikit demi sedikit bisa berkembang dan bermain menghibur teman-teman semua. Grup nama grup. Oke, nama grupku musiknya Dimas Sakti The Voice Indonesia. Oke, Dimas Sakti The Voice Indonesia. Ada channel enggak, Mas? Oh, ada. Facebook-nya belum disebut. Oh, Facebook. Ya, nama Gisima. Facebook bisa Gisima. Huruf P aja. Nanti di tulis aja. Sima. Zaki Sima. Lah nek nang gawe jeneng Facebook-e aja ngelangel. Gampang wae. Terus nama IG Zaki Sima juga. Oke Lor, selanjutnya Mas Paiti, tunjukkan pesonamu. Itu sok pesen tau omongnya. Anggir iya dong. Selanjutkan kita tampilnya artis pujaan kita bersama Le Paiti. Le cewek. Ya dia kan. Halo Mas Paiti. Halo. 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 Harding. Ya dia. Iya, Don. Nama asli siapa, Mas? Andi, nama saya. Asli. Komplit. Oh, komplit. Gunawan Andi Prabowo. Keren. Kalau nama panjang? Gundul tapi menawan. Kawan ini copot topi. Iya ti ya. Iya. Iya dan lalir dan. Lalir dan. Guru-guru harus lambi mendoan. Tapi kue yang nerang, no harus yang neko iyo kue kimo. Iya dan tak. Oh ya, sama lo. Paiti pertama kali gabung di saya jalan terus sebenarnya nggak sengaja. Tidak jarak pokoknya. Waktu itu pas ada bintang tamu yang gak bisa hadir. Waktu itu bintang tamunya Jad Miko. Kebetulan Jad Miko gak bisa hadir karena ada urusan di rumah. Paiti pas itu ngantar properti berupa kendaraan. Karena Jad Miko gak bisa, Paiti tak paksa pas main di film Terpesona Bus Anyar itu. Paiti pertama kali itu karena saya paksa itu. Dia gak niat syuting dari rumah, tak paksa. Dan akhirnya untuk kedua tak paksa lagi, ketiga keempat ya paksaan terus sampai sekarang, terpaksa terus pokoknya. Iya maaf, dia juga terpaksa saya beri nama Paiti. Inilah yang keranya. Terus orang yang paling bertanggung jawab, paling berdosa banget, berdosa banget. Saya ganti jenenge Mas Antur Andi Prabowo menjadi Paiti, orang gelem bancai, yo iki wong lur. Dan ternyata tanggapan pemirsa itu kok jadi ini kok apik. Responnya sangat bagus. Akhirnya yo digeret terus lah, gelem ra gelem digeret terus. Ya masih. Digeret sak katok-katok ae. Jadi ya. Iya, Dan. Asli Draporno tapi bertempat tinggal di Trowolu karena dia mengikuti Babon Trowolu, akhirnya tinggal di Trowolu. Oke, untuk selanjutnya saya sendiri. Nama saya Budi Susilo. Nama pakainya Budi Dodon. Saya adik dari Pak Sutradara. Pak Sutradara itu kakak kandung saya, Lur. Saya ikut bergabung bersama saya channel di film apa? Preman Ketiban Sial. Preman Ketiban Sial. Preman apa? Ya, Preman apa? Terus? Oh iya. Untuk nama Facebook saya Mas Budi Bodon. Nama akun TikTok saya juga Mas Budi Bodon. Iki aku yang duwe. Iki aku ya Mas Budi Bodon. Profesi saya macam-macam lho. Pokoknya saya itu Oron. Saya driver yang jelas, driver charteran. Ini lor, kediaman Mas Budi Bodon. Kelihatannya dia mau keluar.
kita samperin saja. Halo Lur, hari ini saya mau nganter nganten ke Semarang. Oh iya Lur, saya adalah korporasi sebagai driver charteran. Saya juga melayani armada yang lain Lur, seperti bis, helm, dan juga yang lainnya. Bila menginginkan jasa saya, nanti bisa hubungi WA saya di kolom deskripsi. Oke Lur. Untuk selanjutnya lakoni guys, lakoni bintang kita Abah Naim. Nama asli? Nama asli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang guys. Nami kulo asline Abu Naim guys. Kira ya Abu Nawas. Domisili Trowolu guys. Asline wong Rembang guys. Halo dulur-dulur Rembang. Oke. Dibantu subscribe untuk saya channel dulur-dulur Rembang ya. Itu tulisannya abang loh guys. Ya tulisannya abang buat guys. Nama fanku Bang Naim juga. Bang Naim ya. Kalau Instagram untuk Bang Naim kiam gak ono guys. Gak ono. Prajurit guys. Enak lo rata gowo guys. Wih kira kamu gowo. Ya. Anu pekerjaan sehari-hari bang? Pekerjaan sehari-hari serabutan kayak. Jual nasi kucing sama driver. Driver. Nah. Nanti di deskripsi ada nomor WA-nya pemain. Ada nomor. Oke untuk selanjutnya di balik kesuksesan saya channel. Oke kan ini Pak Puji. Ya. Dia yang mendukung penuh saya channel dari semua sarana prasarana dari kamera gimbal ini dan lain-lain. Pokoknya kalau ada yang kurang itu ya nilai Pak Puji. Tambah-tambah pekerjaan sehari-hari pekerjaan petani kerja utama petani sampingannya perangkat desa. Perangkat desa di Desa Dapurno. Jadi ada satu lagi yang pengelola YouTube ya. Itu ada Angga Sigit. Lah, itu lho Lur, yang namanya Angga Sigit cah biayi ning sore wi sing tukang garapi gerangan-gerangan ini kan dadi jagelan. Iya, gelan ya. Saya kurang ajar tenan nanti wong gak rene Semarang. Ya agak sedikit ki lur sing bagian apa deh iki? Administrasi. Apa ya? Pengelola YouTube. Buta iki sing di YouTube iki ndek lho buta iki sing ngene ngono. Ngajar ya. Kok tok iki kon petakilan-petakilan sedek iki. Kita-kita ini hanya sebagai pembuat konten ya, pengisi konten. Pedolane ya cah cilik ya agak sedikit. Lho nek petok nang jalan jigungno sirae. Anae wong iki lho Pak Serah diarani sikit. Dan untuk selanjutnya terima kasih untuk bintang-bintang tamu yang sudah mendukung. Berperan dan mendukung mengisi. Pokoke matur nuwun kanggo bintang tamune saya channel. Nah, dari mana saja terima kasih. Ora kepaturun. Jangan lupa sahabat channel tonton terus channel ini untuk menghibur kalian-kalian semua. Jadi kalau pas nonton tolong yang belum subscribe di subscribe dulu. Subscribe itu apa sih Lur? Subscribe itu ya kalau kalian menyubscribe channel kami maka kalian akan tahu dapat notif ya. Dapat pemberitahuan kalau kami upload film baru. Jadi kalau kalian subscribe itu tidak akan ada biaya tambahan atau biaya langganan apapun. Jadi benar-benar gratis. Oke Lur, demikian tadi
ngobrol bareng bersama kru dan pemain saya channel. Saran dan kritikannya selalu kami butuhkan untuk channel kami supaya bisa lebih berkembang lagi. Bisa melalui lewat komen. Kalau nonton, saya himbau jalur ya, tinggalkan komen. Komentar. Di kolom komentar YouTube, scroll bagian tolong bawah sendiri. Dikomentari ya. Wis komentar bebas. Kurang piye ngomong nang komentar. Bebas tapi tetap sopan. Tetap sopan. Ya. Pemainnya ben roh. Ya lur, kita kurang bagaimana ben mudeng. Dan kami segenap kru saya channel dan pengisinya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada konten kami dan tutur kata kami yang menyinggung atau kurang berkenan di hati kalian semua. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya lur. Oke lur, kita akhiri karena kita akhir perbincangan ini mungkin karena ada kesibukan masing-masing personil saya channel. Untuk prepare sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.